Balik lagi di channelnya Roda Kita. Hari ini hari Minggu, rencananya gua mau San Mori ke daerah Puncak. Nah, titik kumpulnya nanti di Shell Pajajaran Bogor, bareng sama teman-teman lain. Kita siap-siap dulu, gua mau pakai sepatu, terus ya ditonton aja deh. Nah, berhubung keterbatasan gear yang dipakai, jadi gua videoin udah sampai di Shell. Nah, ini lagi nunggu beberapa teman-teman yang lain. Ada yang udah sampai juga. Motornya ada yang pakai EDV, ada yang pakai Vespa, ada yang pakai RX King, macam-macam. Nah, si Otong datang. Ini dulu udah pernah naik ke Puncak nih. Dan gak cuma naik, tapi zero trouble. Sebenarnya di sini kita masih nungguin satu lagi teman kita. Cuman berhubung waktu udah mulai siang, jadi kayaknya kita jalan duluan deh. Lebay lu. Gue berangkat dari jam 5. Gak ada lagi yang ditungguin gak? Dari masih dingin. Minggu sore. Oh iya, berarti aman harusnya. Minggu sore kita gak sampai sore kan? Enggak lah, paling juga siang udah pulang. Kayak kemarin. Iya, jam 1 lah. Di sini kita udah siap-siap nih, mau langsung gas ke atas via dalam kota. Kondisi Puncak setelah digusur. Terpantau cuacanya cerah tapi dingin banget. Ini dinginnya nggak kayak biasanya, padahal semalam nggak hujan. Sampai di yang dulunya rindu alam, jadi lewat Asep Strawberry. Nah, kita mau makan bubur ayam kecing. Dimakan dari situ tuh, di atas itu. Nah, di atas itu. Tiba-tiba bang, kenapa harus Puncak ya bang? Karena Puncak menyimpan semua kerinduan. Dengan secangkir kopi, duduk di perantaran taman, sudah menikmati nikmatnya hidup. Mari ke Puncak.
Setelah turun dari puncak, kita sempetin dulu mampir untuk ngopi di Kutamara. Enggak masalah, Vespa-nya nggak bisa engine brake. Nggak bisa, karena gini, kalau engine brake itu kan kalau Jepangan kan motornya oli ya, oli muter kan, piston. Kalau Vespa kan harus digas, nyembur. Beroli terus ke piston. Nah kalau kita engine brake banyak kan gancet, berbahaya. Ini pasang ini.